Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku. Oke, di pagi ini saya mau apa namanya, mau review durian bermacam-macam ini, ya teman-teman. Oke, bagi yang baru bergabung jangan lupa dibantu subscribe ya teman-teman, agar tahu kegiatan dan nggak ketinggalan video terbaru dari saya nantinya. Sekarang saya akan rutin mau ngevlog review durian ya teman-teman, karena kemarin di semalam pun saya lagi sibuk ya teman-teman ya, jadinya nggak bisa review-review durian-durian yang super mahal ya teman-teman. Oke, nggak perlu lama-lama, kita lanjut ya. Oke, yang ini namanya nih ya, kalau di Indonesia nih durian bawor nih. Ini kalau dipanggil di sini TK nih teman-teman. Nah ini Tito, dan ini Waichi nama dia di Malaysia. Nah ini kampung, ini 88, nah ini 24, yang ini 24 teman-teman, ini 88, 88, 24, nah yang ini 88 juga. Nah ini durian bawor juga nih teman-teman. Nah ini besar sekali ini, mahal juga nih. Titu 88. Nah ini sama dia. Nah ini teman-teman. Nah yang ini lagi nih, lebih mantap lagi nih, lebih sedap lagi teman-teman. Pokoknya super enak semua nih teman-teman. Nah ini kampung tok nih. Ini kampung. Nah ini kampung satu bakul. Nah ini kawin. Tiga bakul lah teman-teman. Kawin tiga bakul. Nah ini pun belum disisir juga nih sebagian nih. Orang rumah saya sudah penatan tuh. Jadinya dia mau istirahat dulu, mau sarapan. Jadinya saya yang sambung sisir bersih-bersih. Nah itu ada satu bakul lupa. Nah nih satu bakul lupa nih kampung nih teman-teman. Nah sama-sama yang di sana nih. Nanti saya keluarkan. Kita review dulu ini teman-teman, sama ini durian. Nanti saya mau antar keluar nih jual. Cuman kendaraan saya cuman tuh teman-teman tuh, saya pakai sepeda tuh, motor ya. Kalau bagi saya di kamar saya motor, kalau di tempat kalian mungkin sepeda ya gitu. Terus sudah parkir, saya pakai itu, pakai mengeluarkannya duriannya satu per satu ya teman-teman. Ya, sekitar kalau di luar sana sekitar 1,5 kilo lah, sampai di luar sana di tempat penjualannya 1,5 kilo itu kurang lebih lah. Nah, ini nanti 2, 4, 5, 6 bakul teman-teman. Itu ada yang di dalam manggis satu bakulnya, 6 bakul, 6 kali pusingan teman-teman saya antar. Itulah karena toke saya pun nggak bisa karena keadaan COVID-19 ini semakin merembat ya teman-teman. Jadinya semua nggak bisa datang, jadinya ya saya diserahkan ya untuk menjualnya dulu sementara waktu, karena keadaan COVID ini sangat berbahaya sekali. Nah ini teman-teman, saya pun juga merasakan ada sesak-sesaknya ya teman-teman, tapi ya alhamdulillah mudah-mudahan kita jauh dari penyakit, kita dilindungi sama Allah Subhanahu wa ta'ala ya teman-teman. Nah ini oke, nanti simak terus ya teman-teman. Nanti saudara-saudara simak saya nanti akan jual di luar sana. Saya akan sambung nih videonya. Saya akan mau cepat-cepat ini, takutnya nanti tutup di luar sana. Saya mau cepat-cepat teman-teman ya. Nanti tonton saya, tonton simak terus sampai di luar sana ya tempat penjualannya. Oke. Terima kasih.
你打到你啦，打到你咪请啊！ Saya sudah datang, sudah tiba teman-teman. Nih, sudah diangkat dari rumah. Nah, ini dia jadinya tadi. Saya sudah keluar ikut bosnya nih. Kita lihat hasilnya nanti. Ini ada dua bakul lain. Ah,